datang ke rumah itu secara saintifiknya bukan kada sunnah, sunnah itu ibadahnya. Tapi Wafa TV dan Suha TV, terima kasih kerana sudi datang ke Majlis Berbuka Puasa bersama artis-artis veteran Malaysia. Anda semua, ini sahaja kemampuan yang kami ada menaja untuk berbuka puasa. Dan saya mengucapkan kepada K, K Maria, Kak Hamida Wahab. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah hari ini Wapa TV bersama dengan seorang insan yang berhati mulia yang Wapa kagum dengan sikap beliau. Inilah insan hebat, seorang pelakon yang legend. Kak K Maria, apa khabar Kak K? Alhamdulillah, sihat. Okay, terima kasih kerana sudi jemput Wapa satu majlis yang bagi Wapa sungguh gemilang ini ya, menghimpunkan hati-hati veteran kita. Apa sebenarnya objektif majlis pada hari ini? Alhamdulillah, sebenarnya majlis ni adalah perkongsian rezeki sebenarnya daripada owner tempat ni lah, iaitu Cafe Maharani. Dia ni orang yang seorang yang budiman, yang dermawan. Jadi dia jumpa terjumpa dengan Kak K, dengan Kak Mida Wahab sebenarnya sama-sama. Dia tanya, apa khabar dengan atlet-atlet veteran? Lepas tu kami pun ceritalah, biasalah atlet-atlet veteran, maklumlah semuanya masing-masing banyaknya dah tak bekerja sangat, duduk rumah aja kan. Tambah-tambah pula sebelum ni kita terkena dengan COVID, dah 2 tahun lebih pun lagilah teruk kan. Ada yang sakit, ada yang meninggal dan macam-macam lagi lah. Jadi pada hari ini Alhamdulillah, owner cafe ni dengan berbesar hati nak menjamu semua artis-artis veteran yang mana yang available, yang boleh datang. Hari ini lebih kurang 130 orang lebih. Wow. Ya, Alhamdulillah. Kaki tak sangka sangat. Sebab mula kita ingat macam, alah, maybe tak sampai 100 kot yang boleh datang kan. Tapi bila kita kontak-kontak semua masing-masing, sebab masing-masing ada kumpulan masing-masing kan. Jadi, bila Kak K kontak, Alhamdulillah sambutan sangat baik. Dia orang semua setuju nak datang. Okey. Alhamdulillah. Dan kita semua pun tahu di Malaysia ni ada banyak persatuan kan. Persatuan artis lah maksudnya. Jadi ada banyak kumpulan-kumpulan artis. Jadi Kak K tengok, Kak K cakap dengan owner tempat ni, Kak K kata, why not kita kumpulkan semua sekali artis-artis yang ada dekat Malaysia ni, yang mana sudi untuk kita together-gather bersama-sama meraihkan, berkongsi rezeki di sini sambil berbuka puasa. Dengarnya Kak K ya, event ini telah berlarutan daripada beberapa tahun yang lalu ya. Dan ini merupakan tahun keberapa? Ini tahun kedua. Wow. Tahun lepas sebenarnya kalau nak ikutkan memang agak
cuak juga nak buat sebab masa tu kita masih PKP. Dalam keadaan yang macam boleh ke buat majlis, boleh ke tidak kan. Alhamdulillah masa kami buat tu memang ada in between masa kita PKP tu. Ada yang dia bagi kelonggaran kan untuk kita buat majlis tapi terhad. Jadi tahun lepas memang agak terhad lah kehadiran artis-artis veteran. Cuma tahun ni alhamdulillah bila tuan owner kafe ni kata dah boleh, kita punya kerajaan pun cakap dah boleh, alhamdulillah tu yang kita buka. Sebenarnya tempat ni boleh muat sampai 200 orang. Wow. Jadi memang kita cuba nak jemput sampai 200 orang. Tapi alhamdulillah setakat 130 orang ni pun dah alhamdulillah sangat. Nanti anda boleh tengok siapa-siapa yang ada dalam majlis ni. Sebentar lagi Wapak akan ambil ucapan hati-hati veteran kita yang masih gah dalam industri ya Kak K. Ya. Yeah. Sesuatu yang membanggakan Wapak, Kak K bersama dengan penaja iaitu Maharani Cafe dapat menghimpunkan artis-artis veteran kita, sesuatu yang luar biasa. Tahniah daripada Wapak TV ya. Berbalik pada kejayaan Kak K sebagai seorang pelakon, apa komen Kak K ya? Sekarang banyak produser di luar sana seolah-olah menganak tirikan artis-artis veteran ini. Ya Allah Wafa, memang betul, itu tak dinafikan. Sebenarnya bukanlah anak tiri macam mana. Kadang-kadang kita tak boleh salahkan production juga. Kadang-kadang dari segi bajet, maklumlah kan, kita di Malaysia ni tak sama level macam Hollywood, Bollywood kan. Bila kata veteran tu memang lagi mahal lah harga dia. Tapi di Malaysia ni different sikit. Patutnya lagi mahal tapi lagi rendah. Jadi Allahuakbar, macam mana kita nak cakap? Kita cakap sekali lagi, Kak K pun masih aktif dalam bidang ni kan. Jadi saat kita salah cakap pula orang ban Kak K pula kan. Okey, tak apalah, macam mana pun apa pandangan Kak K, sebenarnya bukanlah dia nak tirikan apa. Cuma mungkin kadang-kadang bila production nak offer kepada artis-artis veteran, mungkin ada yang dah tak berapa sangat dah nak aktif. Itu satu. Satu lagi mungkin dari segi harga lah yang Kak K cakap tadi. Harga tu mungkin tak begitu berbaloi sangat berbandingkan dengan dulu ataupun berbanding dengan pengalaman artis-artis veteran tersebut. Dan lagi satu, teknologi pun memainkan peranan sebab sekarang ni diorang lebih kepada macam nak artis yang masih kuat, masih bertenaga sebab mereka bila buat satu-satu penggambaran mengejar masa, jadi melibatkan ramai orang dalam kumpulan production tu. Jadi itu yang kita mungkin pihak produksi mengambil kira bab tu. Sebab kalau kita nak ambil artis-artis veteran ni mungkin part-part kita panggil cameo. Mungkin part-part kecil. Alhamdulillah lah mungkin dia orang boleh share lah rezeki sikit-sikit dari situ. Selain daripada tu, Kak K rasa dengan fenomena viral-viral sekarang ataupun Insta famous ataupun yang mana yang popular saja dia orang lebih tumpukan. Itu memang kita tak boleh nak elak lah Wafa. Nak buat macam mana kan? Sesuatu yang mengecewakan ya Kak K ya. Okey, ucapan Hari Raya dan bulan Ramadan yang mulia ini kepada peminat-peminat setia Kak K Maria. Alhamdulillah. Okey, selamat menyambut bulan Ramadan. Bulan ini kita puasa cukup-cukup, buat amal ibadah sebanyak-banyak yang mungkin untuk kumpul pahala terbawa ke akhirat nanti sama-sama. Okey. Syukur alhamdulillah. Dan untuk ucapan selamat Hari Raya, Kak K ucapkan kepada semua, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjemur nanti. Kita enjoy sebab kali ini dah boleh raya, dah boleh kampung. Ceritakan event pada malam ini. Okey, sebenarnya saya telah melakukan event pada malam ini seperti tahun lepas lah. Itu kita menjemput semua artis-artis veteran untuk sama-sama berbuka puasa. Dan saya rasa event ini kalau ada rezeki insya-Allah saya akan teruskan. Kerana di kesempatan inilah mereka semua dapat bertemu kan? Walaupun mereka mungkin boleh berwhatsapp selama ni, tapi sebenarnya jarang ataupun sangat sukarlah mereka dapat berjumpa semua mereka. Dan alhamdulillah pada malam ni kita dapat mengumpulkan lebih daripada 100 orang artis veteran. Dan saya rasa malam ni ialah malam mereka. Biarlah mereka nak menyanyi sampai pukul berapa ke, nak makan ke kan, nak kata orang bergurau senda, because this is their night. Apa sebenarnya istimewanya restoran ini, kafe ini? Okay, restoran ini sebenarnya masakan ala selatan lah. Wow. So nama pun Maharani, represent di Bandar Mawar lah. Dan sebenarnya restoran ini saya mulakan restoran ini kerana ibu saya lebih kurang dalam 5 tahun, 6 tahun yang lepas dia telah dimaklumkan oleh doktor telah
mengidap kanser, kanser stage 4. Dan saya berbincang dengan semua kawan-kawan saya lah yang ada dalam ni semua, bincang macam mana kita nak bantu dia gitu kan. Dan kawan saya pun mencadangkan kita membuka sebuah restoran lah, supaya ibu saya boleh kekal aktif dan juga kawan-kawan saya pun boleh membantu dalam menguruskan operasi restoran ini. Alhamdulillah, sebenarnya walaupun mungkin doktor berkata itu yang mungkin usia ibu saya itu tak panjang kan, sebab kanser itu dah peringkat advance kan, tapi alhamdulillah mungkin dengan aktiviti dia setiap hari di kafe ini bermula pada jam 7 pagi sampai pukul 5 petang. So dia bertahan alhamdulillah sampai 5 tahun dan dia baru saja meninggal. So jadi bagi saya, saya kena teruskanlah, saya kena teruskan sebab kita telah mempunyai regular customer dan kita pun rasa kita suka untuk nak serve customer kita. Sesuatu yang luar biasa ya, Maharani Cafe telah meraihkan, dengannya tahun lepas pun telah meraihkan insan-insan seni, artis-artis veteran ya. Adakah aktiviti ini akan berterusan? InsyaAllah. Sebenarnya kita memang mempunyai niat untuk sama-sama menggembirakan mereka. Sebab kita kena ingat selama ini mungkin daripada tahun 60-an, 50-an, 70-an, mereka telah menghiburkan mungkin mak bapak kita. Kita sendiri mungkin membesar bersama dengan lakonan dan nyanyian mereka. Dan kita faham bahawa di Malaysia ni, menjadi artis ni jarang ataupun bukanlah kata orang boleh meneruskan kehidupan yang gemilang apabila mereka telah meningkat usia. Jadi bagi saya, kita kena menggembirakan mereka macam mana cara pun, sama ada dengan memberi makan ke, sama ada dengan kita membuatkan aktiviti untuk mereka. Dan macam sekarang pun saya telah menubuhkan sebuah syarikat pelancongan. Jadi saya macam hari ini kita telah melantik Hamidah Wahab sebagai duta pertama kita dan kita akan taja maksudnya umrah dia. Dan insyaAllah lepas ni kita boleh menaja yang lain-lain tu dan kita boleh berbincang macam mana untuk mereka dapat pergi secara percuma. InsyaAllah, saya rasa saya kena melakukan sesuatu supaya kita dapat mereka ni, mereka yang veteran ni tidak tersisih dan mereka boleh bergembira seperti orang ni boleh melancong, boleh melakukan ibadah umrah kan, secara percuma sebenarnya. Tetapi kita kena bekerjasama dengan mereka. InsyaAllah. Keucapan kepada pengunjung setia Maharani Cafe sempena Ramadan dan Aidilfitri tidak lama lagi. Okey, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan di sepanjang bulan Ramadan ini, Maharani Cafe ada menawarkan itu buffet Ramadan dengan harga di bawah RM50. Itu biasa kita buat di tingkat satu. Dan istimewanya di sepanjang bulan Ramadan ini, kita juga telah menjemput artis veteran sebagai resident artis, itu Mamu and the Gang, untuk menghiburkan pengunjung. Dan di tingkat bawah, maksudnya kafe beroperasi seperti biasa untuk dine-in dan juga untuk buffet, serta untuk ala carte dan western. Terima kasih ya Wapak TV, mengucapkan tahniah di atas usaha murni yang dilakukan oleh Maharani Cafe ini, sesuatu yang luar biasa. Saya juga mengucapkan terima kasih kerana memberikan keturunan pendedahan dan juga informasi kepada masyarakat. Hai, Assalamualaikum. Saya Rona Jalil ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada semua yang sedang melihat Ana sekarang. Kepada saudara mara, sahabat-sahabat andai, peminat-peminat, lagi rakan-rakan dan taulan yang rapat-rapat yang lama tak jumpa tu, kalau hari ini nampak Kak Ana dalam video ni, selamat Hari Raya, maaf saya bantuan. Kalau ada salah silap, ampun dan maaf. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Assalamualaikum, saya Shasha. Shasha Hamid ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada anda semua. Maaf saya batin. Saya Hajah Maimunah binti Ahmad ataupun lebih dikenali ramai Mak Jah. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya yang menikmat atau menjem artis, pelawak, nari dan juga pelakon dan macamlah. Okey, saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga-warga emas dan warga-warga artis veteran. Dan doa agar mereka teruskan sejahtera.
dan kalau pembeli kampung memandu ya. Assalamualaikum, saya Hamidah Wahab dan mengucapkan selamat raya kepada semua peminat-peminat saya yang berada di seluruh Malaysia, Brunei, Singapura, Sabah dan Sarawak. Saya mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin, supaya semua dapat menyambut hari raya di tahun 2022 ini dengan penuh barakah, insyaAllah. Jaga SOP ya, tetap harus. Assalamualaikum, saya Alina Hassan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Semoga raya ini memberi kita seribu makna betapa kita adalah hambanya. Ya, semoga semua boleh balik kampung jumpa saudara mara ya. Jangan lupa cuti ambil ya, balik kampung jumpa saudara mara, sebab saudara mara kita kat kampung tentu dah rindu sangat dekat kita. Okey, kita doakan semoga semuanya bahagia ya. Kita sambut raya secara sederhana saja, insyaAllah. Okey, selamat hari raya, maaf zahir batin dari Kaina. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Izan dan suami ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Saya Aziz ingin mengucapkan selamat hari raya kepada Mahal dan Nikafi dan semua artis-artis berita. Yeah, boleh. Mahal dan Nikafi, ya? Okey, betul tu. Semoga hari raya tersebut menjadikan anda gembira. Jumpa lagi dalam jumpaan. Saya mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Terima kasih. Saya Abang Kuaka mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Dan Maharani terbaik sekali. Tahun depan jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh peminat-peminat yang berada di Malaysia ataupun di luar negara yang pernah dengan saya, dan juga kepada semua rakan-rakan artis yang mengenali saya. Selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya Rosy Osman. Saya Normada Manhuri. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua kaum muslimin dan muslimat dan Hari Raya tahun ini. Semoga kita lebih berjaya kerana bebas, kerana dah tak ada PKP lagi dah kan. Jadi kita boleh beramah mesra dengan saudara mara yang nak balik kampung. Tapi yang penting jaga juga SOP. SOP ya? Tidak berlaku lagi yang gejala-gejala yang tidak diinginkan. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. Saya mengucapkan selamat berpuasa dan kita akan menyambut selamat Hari Raya pada semua peminat-peminat Al-Jawahir yang masih ingat lagi saya Habibah, penyanyi utama dari kumpulan Al-Jawahir. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya nak mengucapkan selamat Hari Raya kepada saudara mara saya, adik-beradik saya dan sahabat-sahabat saya dan peminat-peminat saya yang masih menyayangi saya. Saya nak ucapkan selamat berpuasa dan kalau panjang umur kita dapat bersama menyambut Hari Raya ni. Terima kasih saya ucapkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisham Ahmad Tajuddin, pelakon lama, ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada saudara mara, sahabat taulan dan semua kenalan dan peminat yang mengenali saya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat Hari Raya kepada semua yang menonton Wafa TV. InsyaAllah jumpa very soon. Kita akan launch lagu terbaru Ku Geram. Selamat Hari Raya kepada semua muslim-muslimat dan selamat menonton Wafa TV. Support Wafa TV dan jaga diri. Selamat Hari Raya, maaf saya dan batin. Alhamdulillah, malam ni majlis berbuka puasa ditajuk oleh Maharani Cafe. Sebenarnya
Dah 2 tahun dah Maharani buat majlis yang macam ni. Alhamdulillah, makannya sedap. Tapi tahun ni, yalah, 2 tahun lagi umur saya 70. Buka puasa tak, memang tak makan banyak. Makan kuih-kuih, samosa, air pun tak habis segelas. Buah kurma setengah-setengah tadi share dengan Amidah Wahab. Dan makan aiskrim goreng. Itu pun hari ni dah cukup banyak dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Memang dah banyak tahun memang buka puasa tak makan nasi. Tapi alhamdulillah, dengan izin Allah dapat buat puasa. Sahur ya, selalunya kena makan nasi. Tapi kalau tak makan nasi pun, makan buah kurma, minum air, makan sup ke bubur ke, alhamdulillah dah boleh. Apa pun bersyukur pada Allah, dia beri kekuatan untuk menjalani ibadah puasa. InsyaAllah, mudah-mudahan saya dapat bertemu lagi Ramadan tahun depan. Tolong doakan ya. Ini masih lagi musim puasa kan? Puasa ni kita kena buat tanggungjawab kita. Tak lama lagi kita dah nak sambut apa ni? Hari Raya. Aidilfitri pula kan? Dengan tu, dengan apa ni, dengan kita kata sebelum sampailah, biar saya ucapkan pada semua peminat saya, kawan-kawan saya yang setia sangat kepada saya kan, iaitu sama-sama lah kita meraihkan hari mulia Aidilfitri yang akan tiba tak berapa lama lagi. Ya, iaitu kita kata selamat Hari Raya Aidilfitri, panjang umur, zahir dan ampun, maaf dan lahir dan batin. Assalamualaikum, saya Rashidah Jaafar mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Wafa TV, wow! Wafa TV, wow! Wafa TV, wow! Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dah selalu jumpa Wafa, tapi agaknya tak kesempatan nak bertemu Rama, bersua berbual macam ni. Apapun, Wafa TV, wow! 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 Tahu kan? Kenal kan? Wafa TV, wow! Wafa TV, wow! Selamat!